got it tucked, he get it up. Lock it stuck all night. I like, you ain't gotta say it when you know it's on time. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up, hit him up. In the truck, got it tucked, he get it up. Lock it stuck all night. I like, say it when you know it's on time. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up, hit him up. In the truck, got it tucked, he get it up. Lock it stuck all night. I like, you ain't gotta say it when you know it's on time. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up, hit him up. In the truck, got it tucked, he get it up. Lock it stuck all night. I like, you ain't gotta say it when you know it's on time. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up, hit him up. Truck got it tucked, he get it up. Lock it stuck all night. I like, you ain't gotta say it when you know it's on time. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up, hit him up. In the truck, got it tucked, he get it up. Lock it stuck all night. Posisi sekarang saya berada di Dodge Fair gitu ya. Nah, di depan saya ini ada penjual daripada smoothies yang paling terkenal gitu ya. Nah, ini ya. Senyumnya manis kan ya. Ya, masih mantap ini. Jadi ini terkenal sekali. Lihat antriannya modelnya kayak gini nih, guys. Jadi ini murah-murah saja, 50 baht, tidak terlalu mahal ya. 50 baht ya kurang lebih 25 ribu saja ini ya. Jadi tidak terlalu mahal. Nah, ini hype sini ya. Mangga-mangga Thailand seperti ini kelihatannya. Ya, ini ya. Jadi ya butuh satu asisten saja ya. Secara tenaga kerja hemat sekali ini, guys. Luar biasa nih. Ini standnya seperti ini ya. Dua kafling saja ini ya. Kurang lebih 1 WF saja mungkin ini ya. Oke. Ya, ini rame sekali ini. Mantap ini. Jadi ada nanas, ada mango. Ini semuanya ada di sini ya. Oke. Nah, heran kalau laris-laris itu. Oke. Oke, guys, saatnya untuk mereview gitu ya. Saatnya mereview daripada ini, susah sekali ini ya. Nah, ini modelnya kayak apa nih? Ini ya. Segini ini 80 baht ya. 80 baht ya, kurang lebih 40 ribu lah. Oh, gede ya. Mantap ya. Sing jual ini gak sing jual. Pantesan laris ini ya. Luar biasa ya. Jadi ini buka sampai jam 12 malam nih ya. Laris setengah mati. Smoothiesnya enak sekali ya. Karena di Thailand ini kan terkenalnya itu adalah buah mangga ya. Jadi Thailand itu terkenalnya buahnya ada 3. Jadi ada mangga, durian, sampai kokonat. Jadi kalau misalnya pergi ke Thailand, harus nyoba 3 buah itu. Jangan sampai nggak nyoba gitu ya. Nah, salah satu daripada bentuk olahan makanannya mangga itu adalah smoothies modelnya kayak gini. Nah, supaya marketingnya lebih jos, gandos, kotos-kotos, itu sing jualan modelnya kayak gini ya guys. Ya toh, sing jualan modelnya kayak gini nih. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah boleh dibilang ya dia itu bisa menjadi bintangnya di Dodge Fair. Padahal stan paling belakang ya toh, stan ini paling belakang atau tergolong belakang. Nah, kalau yang di depan nanti ada, cuma yang ini lebih sakti gini ya namanya. Lebih sakti dalam jumlah omsetnya gitu, luar biasa gitu ya. Jadi nggak ngerti ini omsetnya berapa nih ya. Waduh, mantap-mantap jiwa ini. Oke.
Ini termasuk ya dalam kategori enaknya mendunia gitu. Oke guys, ini dari saya, dari George Fair. Kita lihat-lihat yang lain-lain dulu ya. Mantap. Halo guys, posisi sekarang saya ada di Dodge Fair. Sekali lagi nih, ini Langsep ini ya, yang terkenal itu ya. Banyak makan-makanan di sini nih ya. Wah, ini seperti ini. Banyak-banyak kali ini. Nah, ini ya. Mantap jiwa. Oke. Okay. Halo. Ya, ini kayak gini ya. Banyak makanan di sini. Mostly banyak seafood ya. Banyak seafood. Ada sisi yang lain. Banyak juga minum-minumannya gitu ya. Seperti mango smoothies. Paling banyak rasanya mango smoothies ini ya. Kemudian ada yang jual kayak pempek ya. Fried fish ball ini ya. Like this. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat. Di sini juga banyak jual makanan seperti ini. Wuih. Ini juga ada potong rambut ini guys, di sini ya. Benar-benar. Paspor. Paspor, ya, ya. Oke. Kondisinya kayak gini nih. Kalau di gang ini tuh antara makanan sama baju itu dicampur jadi satu gitu ya. Oh iya 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 iya, seperti ini ya. Nah, ini. By the way, ini sekarang jam 10:30 malam. Kondisinya Josh Fair adalah seperti ini. Di bagian tanpa depan seperti ini. Banyak orang duduk-duduk santai-santai kayak di Bali ini ya, kayak gini ya. Yeah.